supaya ini supaya ibu sama Neni nggak harus nonton ini. Cuacanya paling enak kalau bisa menikmati segarnya air kelapa muda. Nyata kaki dan tanganku kram. Gak kuat, capek. Meski begitu, puas juga. Akhirnya aku bisa menikmati segarnya air kelapa muda. Wah, enak bener. Setelah beberapa hari bersama keluarga Pak Armin, kini aku ingin ngajakin mereka jalan-jalan. Ibu udah lama banget ingin makan bakso. Tapi keinginan itu tidak juga kesampaian. Tiap kali makan bakso, ibu jadi teringat saat masih pacaran dengan bapak. Sopin ibu dong, kayak pacaran dulu pak, gimana pak? Oh, romantisnya. Ibu gak mau kalah sama bapak. Sekarang ganti ibu yang nyuapin bapak. Puas makan bakso, kami pun kembali ke rumah Pak Armin. Nah, ini TV siapa nih, Bu nih? Tahu ini. Enggak ada TV, enggak ada apa. Punya siapa nih, Bu? Enggak tahu. Punya siapa nih, Pak? Iya, Pak. Ayo, Bu. Duduk ya dulu, Bu. Ayo, silahkan duduk ya dulu, Bu. Ayo. Ayo, Bu. Neni, ayo, Neni. Ibu, Ali, Bapak. Ini TV siapa nih? Naik aja, Bu. Ayo, Bu. Bapak. Ini, alhamdulillah, ada rezekinya, Bapak. Ibu, Ali. Supaya ini supaya ibu sama Neni nggak harus nonton ke tetangga. Alhamdulillah rezekinya dikasih dari Allah, udah bisa nonton di rumah sendiri ya Bu ya Neni, jadi nggak usah tetangga nontonnya, ada TV sendiri, jadi bisa nonton sampai malam nggak ganggu tetangga ya Ibu ya Neni juga. Oke ya Bu ya, seneng ya Bu ya ini bisa nonton di rumah sendiri, nggak harus tempat tetangga ya Bu ya. Pipis dulu, bentar Pak, saya pengen pipis dulu. Ibu, saya mau pipis dulu, maaf ya Bu ya. Selamat nonton dulu Bu, ini benar-benar pengen pipis. Oh ya Pak ya, Ali punten ditinggal dulu, nah ini pengen pipis. Terima kasih ya. Bapak. Pak. Pak Min. Bapak. Pak Min, ini punya siapa nih Pak nih? Kok nggak ada yang ngaku-ngaku nih Pak? Bapak, Pak tolong ini Pak nih punya siapa nih Pak nih? Kok ada yang naruhnya tapi nggak tahu punya siapa nih Pak? Pak, punya siapa nih Pak nih?